Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba bikin tutorial panduan bikin songbook khususnya di Stylemaker. Dan harus kita persiapan lah tentunya. Bahan-bahannya yang pertama itu lagunya yang akan kita upload. Kemudian paling pasti yang paling utama itu teks untuk lagu tersebut. Oke, kita lanjut. Yang pertama kita buka dari Google Chrome atau ini kita buka. Nah, ini yang kita akan muncul ini yang Stylemaker. Yang pertama kita klik Stylemaker dulu yang ini. Khususnya Stylemaker ini. Ya, munculnya itu www.stylemakerstudios.com. ini harus kita ini, kemudian yang ini juga sama. Kemudian akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nah, ya, kemudian kita yang paling utama itu kita masuk dulu di login dulu di Stylemaker. Nah, pertama kita klik yang uploadnya ini, makanya akan muncul pilihannya seperti ini untuk loginnya. Jadi ya, Facebook atau gitu kan. Karena dari kalian semua yang loginnya menggunakan apa? Kalau saya sendiri ini menggunakan ya Facebook. Coba klik Facebook, munculnya ini karena kita udah login. Nah, ini munculnya ini sebenarnya. Munculnya pasti di sini dari nama dari kita yang disertakan. Ya, ini udah muncul ini, baru kita upload lagunya yang ini. Nah, muncul yang kayak gini, yang paling harus kita perhatikan sebelum upload lagu itu kita harus merubah lagu yang kita dengar yang ini. Yang harus kita perhatikan yang ini dan ini di support MP4, MP4, MP3 maksimal 120 MB. Ini harus kita ini. Kalau udah disiapkan lagu itu, kita bisa lagu ini kita bisa ambil download dari internet juga, atau dari itu juga bisa. Selanjutnya kita klik yang ini. Ini akan muncul, kita dialihkan di mana kita nyimpan. Khususnya ini ada di download. Ini udah ada di songbook ini. Kemudian kita pilih yang ini. Contohnya ini kita klik yang Ayu Ting Ting. Ini muncul kayak gini. Nah, ini kita tinggal proses prosesnya sampai dengan selesai. Kemudian kita pilih ininya,
ting-ting. Kita klik yang ini. Nah, kemudian kita klik next. Nah, ini yang ini terus ini untuk gambar atau apa kita sesuai dengan kulit kita. Kita apa contohnya di sini? Kita udah bikin ini. Contohnya ini bisa klik ini. Nah, ini. Untuk ADD-nya ini kita bisa sesuaikan. ADD itu terserah kita, kita mau bikin apa lah, terserah apa lah. Kemudian kita juga ini bisa dilihat ini muncul ini. Kita teruskan nama kita atau apa juga bisa. Nah udah selesai ini, kita next ini. Kemudian kita bikin liriknya dari Ayu Ting Ting itu juga lagunya. Kalau kita sus ini kita bisa set di ini di juga ini bisa set di sini contohnya ini apa lirik tulis aja lirik lagu nah ini yang ini apalah contoh munculkan di sini ini masalah ini kita tinggal copy paste. Kita tinggal copy paste bisa semuanya ini untuk model cepatnya kita copy paste aja ini copy kita balik ke sini kita paste di sini nah ini muncul kan muncul ini yang ini sih kalau untuk tulisan yang untuk lagu ini gimana kitanya juga ini mau dikasih apa atau apa itu kembali ke kita untuk kelihatan bagusnya ya, tapi jangan lupa klik dulu untuk pemilihan bahasanya ini kan karena bahasanya ini gabungan ya kita bisa pilih bahasanya saja lebih cepat karena ini kan untuk ini ya kemudian kita next klik ini nih baru ini di sini kebanyakan yang salah yang sering ini untuk pas kita bikin dari nextnya ini untuk kalau kita menggunakan ya komputer kita bisa klik kita tekan spasinya nah kita mulai kayak gini ini lagunya nah kita sebenarnya dengan di lagunya dulu sampai mana karena kalau muncul yang kayak nah di atas ini yang warna merah itu berarti udah mulai lagunya kayak gini nah, ini kan nah, ini udah mulainya nah, ini udah tanda merah ini itu berarti lagu itu udah dimulai makanya kayak gini ini mulai kan nah ini yang kayak gini thank you.
menunggunya sampai selesai, kita mempercepat aja waktunya, kita cepat waktunya aja ya. Untuk menggerakkan ini kita pakai spasi, pakai tarbaring spasi yang di komputer itu. Nah, udah selesai lagu kita bikin, kita langsung jetek. Nah, kita bisa dengerin intro hasil dari lagu yang kita bikin, apakah sesuai nggak dengan ini ya, karena ini ini hasilnya. Selesai, ini sesuai dengan kita ingin, kita mix save ini. Bila ini kalau muncul upload successful berarti sudah sukses, kita nunggu sekitar 5 menit atau lebih sesuai dengan kembali lagi ke internet settingnya, apakah cepat apa lambatnya itu, tapi minimal itu maksimal itu 5 menit baru kita bisa lihat dari di sana itu sendiri. Makasih semuanya, jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan loncengnya karena ini baru part pertama, baru selanjutnya kita bikin songbook dari gimana cara menghilangkan dari suara vokalnya. Makasih semuanya.